Berikut kita akan melakukan karakterisasi FTIR. Yang pertama, digerus terlebih dahulu membentuk plat KBR, kemudian dipres dan dilakukan pengepresan, terbentuklah plat KBR seperti ini. Kemudian plat KBR nya kita masukkan ke holder untuk dimasukkan ke dalam tempat pengujian di alat FTIR. Berikut, jadi diletakkan plat KBR yang telah dipres, kemudian diukur ya dari 400 cm-1 sampai 4000 cm-1. Fungsinya kita akan melihat vibrasi dari gugus fungsi yang terdapat dari pada material yang kita karakterisasi. Jadi mahasiswa bisa menginterpretasi datanya, materialnya itu mengandung gugus fungsi apa saja. Ya itulah ya.